Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan siapa ini? Ini siapa namanya? Ika. Haifa. Ika. Haifa. Haifa mau kemana? Iya. Haifa sama Haikal mau. Haifa mau kemana? Jalan-jalan kemana? Ikan. Iya terserah lah. Haikal mau jalan-jalan kemana ini? Mau kemana? Di Aceh. Ke Aji Barang. Kita mau hunting, makan, beli odol ntar abis pulangnya kita mau mem sate. Ya, jadi buat teman-teman semuanya sekitaran sini mau lihat rekomendasi tempat makan yang oke. Okay, itu nanti kita akan ke sana. Namanya Sate Ripan di Aji Barang. Jadi buat teman-teman semuanya mau tahu seperti apa tempatnya, nanti ikutin ya video ini ya. Oke, okay? Sama Haifa. Haifa ini, Haifa ya. Ikan. Ya udah ya. Sate Ripan Aji Barang itu kambingnya ini tempatnya ke dalam. Teman-teman bisa lihat ya. Ke dalam itu seperti apa? Sate kambing muda. Here we go. Itu menunya. Like we can here see. Di sini tuh bisa ngambil karaokean katanya guys. Tuh disediain. Nah, ini tempatnya. Nah, cuman yang suka itu view sebelah sana. Ipa. Nah, jadi sawah. Sawah. Gila bagus banget. Ini harusnya bisa dibuka sih. Bisa dibuka. Bagus ya. Kita melihat ke bawah. Ikal. Hey. Bunda. Ada yang. Nah. Ini juga tempatnya udah ada toiletnya sama musolanya. Not bad. Ini sate kambing muda, sate ayam, banyak semuanya. Tempatnya juga enak dan bisa karaokean. Nanti aku coba karaokean ya. Menunya sambil nunggu, menu belum datang. Kakak Ipa lagi nonton YouTube. Bunda lagi ngomong anak. Haikal abis bangun, tidur. Ya. Ipa berdiri. Ipa lagi di mana sih? Ayah berdiri. Ayah kan di sini. Ipa lagi di mana? Di mana? Di Jakarta, Bu. Di Semarang. Lihat, di sana. Over there. Look over there. Ipa lagi mau beli apa? Mam apa? Aduh. Iya nanti habis ke sini ini kita lagi makan sate. Lagi mau sate. Lihat. Ipa. Sana, lihat sana. Alo-alonya lah. Iya, Ipa lagi diaji barang sama air sama bunda ya. Lihat. Sama air sama bunda. Saatnya makan guys. Nah, kita ini pesen sate kambing muda sama sate ayam buat Haifa, terus si bunda beli tongseng. Rasanya enak, sate ayamnya enak, sate kambingnya juga empuk enak karena kan kambing muda kali ya. Jadi buat teman-teman semua yang nggak terlalu suka kambing kayak gua, tapi kalau kambing muda kan empuk nih, jadi kalian doyan-doyan aja nih kesana. Cuman kalau kebanyakan mungkin agak pusing ya kalau gua. Jadi gua cuman setengah porsi sih waktu beliin di situ. Nah, terus teman-teman semuanya, di sini kalau memang mau datang ke sini tuh enak banget karena kan tadi gue bilang ya ada karaoke-nya, tapi sayangnya pas waktu aku datang ke situ enggak jadi karaokean karena udah menjelang zuhur, terus mbaknya bilang katanya
paling jam 1-an. Sedangkan anakku Haifa udah pengen banget jalan-jalan lagi ke MM, katanya mau beli odol, mau main-main di tempat mainnya MM yang di lantai 2. Makanya kita gak jadi karaokean, guys. Sayang banget ya, padahal itu sepi loh, jadi gue bisa nyanyi berapa lagu pun gitu ya. Tapi mungkin next time kalau mau udah datang ke sana, pokoknya bukan jam-jam siang, pokoknya jam 1 gitu kali ya. Jadi bisa karaokean atau sore mungkin, sekalian malam juga lebih enak kayaknya sih, lebih adem. Karena kalau siang tuh agak-agak panas ya cuacanya. Seperti itu. Ya, jadi itu aja sih guys. Untuk harga sih masih terjangkau, harganya mulai dari 20.000, 25.000-an sih. Jadi aku makan bertiga. Aku makan bertiga sama es dan sebagainya, kurang lebih sih 100.000. Itu pun, 100.000 pun juga aku ngebawa pulang satu porsi gitu. Jadi worth it sih kalau buat temen-temen yang doyan kambing, cari kambing muda, itu enak banget di sana. Terus kalau misalnya buat teman-teman semua yang memang mau makan yang lain gitu ya, sate ayamnya pun ada dan menu-menunya pun ada sih banyak pilihannya. Kayak gitu aja ya guys ya, thank you buat semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe. Next kita akan cari atau hunting tempat makanan lagi. Bye now.